tum 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 syukur warga nelayan Desa Ujung Manik selalu melaksanakan kegiatan sedekah laut atau sakral laut. Semoga ke depan lebih banyak mendapatkan rezeki. Allahumma Allah.
Loket kemana sih, Pak? Mana ya? Pinggir laut kaitannya dengan pembawa kalau banyak yang ngertabek ini waduh benar titik ya jadang ditangkani siap-siap yang ngertabek siap-siap 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 siap-siap. Enggak. Enak kan urusan lu enggak? Nggih. Yo gak. Oh kalau di jiat berarti ya laporan sampai polres. Nah, penanganan parah berarti ini. Enggak ada loh, itu kalau kelapa langsung ke TKP itu dibawa. Sing gede kari Pak Wakno. Anu pripun? Ceritane pripun? Makanya tanyakan ke Polri mah. Persiapan pembuangan coleng guys, rencana untuk pembuangan coleng di sekitar Cikaret. Pembawaan coleng menggunakan perahu katir. Thank you.
mandang ujung kapal lucu. Yo. Oh. Pernah main kayak kaya pak, meh? Oh, orang di kawangan orang? Oh. Kecolengnya sekendang guys. Hah? Apa lah, kari-karian lah, angel. Ini jeneng colengnya hari ini kok, Peng. Tuh, nabrak, Peng, di sini apa, Peng, Zal? Isi colengnya, guys. Iya kok nabrak aku kok. Buat apa? Enggak lah. Hah? Roloh mau buat menyan. Mau buat menyan kok. Lucu.